Sahabat mutiara keluarga terkasih, kejujuran selalu ditanamkan dalam sebuah keluarga. Baik jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Nilai kejujuran sudah sering ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya. Juga kita sebagai orang tua menanamkan kejujuran itu kepada anak-anak kita. Seperti Injil Yohanes pada hari ini yang menyatakan bahwa Yohanes tidak perlu menyangkakan dirinya seperti yang diduga oleh orang. Maka penting bagi kita untuk memiliki kejujuran supaya kita layak menjadi tanda kehadiran akan Tuhan Yesus. Salam sukacita kasih.